These men were prolific offenders. Injustice for women. Cases of indecent exposure are rising, but prosecutions are plummeting. Reported to police for indecent exposure, yet time and time again, the warning signs were missed. They would go on to rape and murder. Student Libby Squire disappeared during a night out in Hull in January 2019. Her body was found 7 weeks later in the Humber estuary. Parwell Relovich denied killing her, but the evidence was compelling. He'd followed her, somehow he'd killed her. Libby Square adalah seorang gadis yang berasal dari West Wycombe, Buckinghamshire, Inggris. Libby adalah anak pertama dari 4 anak yang dimiliki Lisa dan juga Ras yang lahir tanggal 1 Januari tahun 1998. Menurut orang-orang terdekatnya, Libby adalah pribadi yang sangat ramah, periang, menyukai aktivitas outdoor, dan suka menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Libby memiliki seorang kekasih yang sangat amat dia cintai yang bernama Connor Pye. Menurut Connor, Libby adalah wanita yang baik dan pacar yang setia. Hubungan Libby dan Connor bisa dibilang cukup harmonis. Bahkan keduanya sering membicarakan tentang pernikahan, anak-anak yang ingin mereka miliki, dan juga masa depan mereka. Hampir dari seluruh manusia di muka bumi ini pasti menginginkan dan memimpikan masa depan yang indah. Akan tetapi tidak semua orang bisa mewujudkan impian mereka. Dan terkadang orang-orang yang harus mengubur impian mereka adalah orang-orang baik seperti Libby. Pada bulan September tahun 2018, Libby kembali ke kampusnya yaitu University of Hull untuk melanjutkan pendidikan sarjananya di bidang filsafat. Dia memilih melanjutkan pendidikannya di universitas itu karena dia telah jatuh cinta kepada kota itu. Pada malam tanggal 31 Januari tahun 2019, Libby dan teman-temannya berkumpul di rumahnya dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Malam itu dimulai dengan minum-minum dan bersenda gurau. Dan setelah mereka puas party-party di rumah itu, Libby dan teman-temannya berencana untuk melanjutkan malam mereka di sebuah klub yang paling populer di kota Hull yaitu The Valley. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, klub ini adalah klub yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa dan orang dewasa di kota Hull. Berbagai macam acara dengan ballroom yang mewah plus lantai dan dansa alternatif yang lebih tinggi dari klub malam pada umumnya menjadi daya tarik utama dari klub ini. Akan tetapi The Valley memiliki aturan yang sangat tegas yang tidak memperbolehkan pengunjung yang sudah terlalu mabuk untuk masuk. Dan sayangnya saat itu Libby sudah terlalu mabuk berkat pesta sebelumnya yang membuatnya saat itu tidak bisa masuk ke dalam klub itu. Meskipun Libby dilarang masuk, teman-temannya saat itu tetap memutuskan untuk melanjutkan malam mereka di The Valley tanpa adanya Libby. Akan tetapi, mereka terlebih dahulu mencarikan taksi untuk ditumpangi Libby pulang sebelum mereka masuk ke klub itu. Singkat cerita, pada pukul 11.26 malam, Libby akhirnya pulang meninggalkan teman-temannya menggunakan taksi. For your information, keadaan Libby saat itu bisa dibilang lebih dari tipsy. Dan aku gak ngerti kenapa teman-temannya tega ngelepasin Libby pulang sendirian dalam keadaan kayak begitu. Kan bahaya banget ya. Ketika sedang asik berparti-parti ria, teman Libby yaitu Emilia mengirimkan pesan kepada housemate Libby yang bernama Aaron untuk menanyakan apakah Libby sudah sampai di rumah. Akan tetapi, Aaron saat itu mengatakan kepada Emilia kalau Libby masih belum pulang. Singkat cerita, ketika teman-teman Libby pulang dari The Valley dan mendapati kalau teman mereka itu tidak ada di rumah, mereka langsung mencari Libby di daerah sekitar rumahnya. Bagi mereka peristiwa ini sangatlah tidak wajar karena sangat tidak mungkin Libby menghilang begitu saja. Dan setelah mencari kesana kemari tanpa membuahkan hasil, teman-teman Libby pun akhirnya menelepon polisi dan melaporkan hilangnya Libby pada pukul 2.21 pagi.
Obviously, when people go out and they drink, sometimes you lose your phone or you can't get home quite as easy, but she's always, always made sure that she's found a phone or anyone she can contact to make sure someone knows she's safe, regardless of what happens. So to not hear anything from her at all is completely not like her. Berita menghilangnya salah satu mahasiswi University of Hull ini bisa dibilang menyebar sangat cepat dan menarik banyak perhatian publik. Ada sekitar 70 petugas yang diterjunkan dalam kasus ini dan ada lebih dari 200 pelajar yang juga terlibat dalam pencarian Libby. Penduduk setempat diminta untuk memeriksa gudang dan properti mereka untuk berjaga-jaga jika mungkin Libby mencari tempat berlindung pada malam yang dingin itu. Saluran air, tempat sampah, hutan pedesaan, dan lahan pertanian juga tak luput untuk diperiksa. Beberapa hari setelah pencarian Libby dimulai, para petugas akhirnya berhasil mengumpulkan rekaman CCTV di tempat-tempat yang pernah didatangi Libby pada malam itu. Kamera dashboard dari taksi yang ditumpangi Libby dalam perjalanan pulang juga berhasil diamankan petugas, dan dalam rekaman kamera itu dengan jelas memperlihatkan kalau Libby saat itu tiba di kediamannya dengan selamat pada pukul 11.29 malam. Tetangga Libby juga bersaksi kalau mereka sempat melihat Libby di depan pintu masuk rumahnya. Akan tetapi sekitar 2 menit kemudian Libby terlihat pergi dari rumahnya. Kesaksian tetangga Libby itu dikonfirmasi oleh rekaman CCTV yang memperlihatkan Libby sedang berjalan sendirian menuju Beverly Road pada pukul 11.39 malam. Menurut beberapa saksi yang melihat Libby, saat itu Libby terlihat menangis terisak-isak. Dan Libby juga sempat terlihat beberapa kali terjatuh saat berjalan di trotoar. Untungnya saat itu ada 2 orang setempat yang lewat berhenti untuk membantu Libby berdiri dan mendudukkan Libby di bangku yang terletak di sebelah dinding. Akan tetapi karena saat itu Libby sangat mabuk, dia saat itu bertingkah sangat agresif dan tidak jelas, yang akhirnya membuat 2 orang itu menyerah dan meninggalkan Libby. Kamera pengintai menangkap ada seorang yang berjalan melewati Libby di jalan Beverly menuju ke jalan Beresford. Meskipun sulit untuk mengidentifikasi siapa orang ini, kamera pengintai lain di daerah tersebut dapat mengkonfirmasi bahwa orang itu adalah seorang pria bernama Powell Relowitz. Dan pada saat yang bersamaan, mereka menemukan fakta bahwa Powell ini sudah menjadi perhatian polisi karena berbagai tindakannya yang melanggar hukum. Powell Relowitz adalah seorang pria Polandia berusia 24 tahun yang tinggal di daerah setempat. Dia tumbuh besar di kota Warsaw sebelum pindah ke Inggris pada tahun 2015. Dia adalah seorang butcher yang bekerja di Caro Food Group di sebuah pabrik pengolahan daging di Malton, North Yorkshire. Jika dilihat sekilas, Powell ini nampak seperti family man yang sangat mencintai keluarganya. Powell memiliki 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Meskipun tampangnya kelihatan seperti orang baik-baik, tapi sebenarnya Powell tidak lebih dari seorang pria edan dan kriminal kelas teri. Pernyataan ini muncul dari beberapa laporan saksi dan pernyataan yang masuk kepada petugas yang menuduh pria itu melakukan berbagai kejahatan di daerah sekitar tempatnya tinggal. Dan semua tuduhan tersebut memang benar adanya. Bukti pelanggaran hukum Powell yang ditemukan petugas mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan jelas memperlihatkan berbagai tuduhan seperti voyeurisme dan 3 tuduhan pencurian. Tidak hanya itu, Powell juga mengincar siswi-siswi yang masih kinyis-kinyis sebagai target pemuas nafsunya. Menurut beberapa siswi, mereka pernah mendapati Powell mengintip mereka ketika mereka sedang ganti baju di kamar mereka. Tidak hanya itu, Powell juga mencuri mainan pemuas nafsu mereka dan pakaian dalam mereka. Dan yang paling parah, ada beberapa saksi yang mengatakan kalau mereka pernah melihat pria ini mengocok di jalanan. Kembali ke kronologi hilangnya Libby. Pada malam tanggal 31 Januari pukul 11.59, Powell terlihat mengikuti Libby dari sisi lain trotoar di jalan Beverly.
Tentu saja keadaan Libby yang saat itu setengah sadar adalah sebuah momentum yang sangat tepat bagi Powell untuk membungkus wanita itu. Dan 30 detik kemudian, Powell terlihat menyeberang jalan ke arah Libby dan menjegatnya. Dan keduanya kemudian keluar dari jangkauan CCTV dan pergi menuju halaman bekas biara. 1 menit kemudian, Libby dan Powell terekam keluar dari halaman itu bersama-sama dan berjalan kembali ke jalan Beverly pada pukul 12.00 pagi. Dan 1 menit 9 detik kemudian, Powell dan Libby kembali terlihat di jalan Hayward. Rekaman CCTV yang diambil dari sebuah garasi ini menunjukkan Powell yang kembali ke mobilnya yang terletak di tikungan, dan dia terlihat duduk di kursi pengemudi dengan kaki keluar pintu seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dan setelah kendaraan di dekatnya terlihat pergi, 3 menit kemudian Powell berdiri dan berjalan kembali ke arah jalan Beverly. Rekaman ini menunjukkan 2 sosok yang berjalan melintasi ujung jalan sebelum terlihat berdiri bersama dan kemudian bergerak menuju mobil Powell. Dan ternyata, 2 orang itu adalah Powell dan Libby yang berjalan menuju mobil Powell. Dan anehnya, saat itu Libby terlihat masuk ke dalam mobil Powell, dan kemudian mobil itu pergi keluar dari jangkauan kamera pada pukul 12.08 pagi. Meskipun bukti ini bisa dibilang sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar menetapkan Powell sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Libby, tetapi pihak berwajib tidak mau gegabah dan cepat-cepat menangkap Powell. Mereka saat itu masih terus melakukan investigasi dan mencari bukti-bukti lain, sampai akhirnya pada tanggal 7 Februari tahun 2019, Powell ditangkap atas dugaan penculikan Libby. I must tell you that you are under arrest for the of Libby Squire in Hull on Friday the 1st of February 2019. Muszę pana poinformować, że zostaje pan oskarżony w tej chwili za zabójstwo i zgwałcenie Libby Squire dnia 1 lutego 2019 roku w Hull. It's impossible. To jest niemożliwe. Ja nic nie zrobiłem. To jest 100%. What I mean is it, I haven't done anything. This is 100% sure. I would have never a human being. Setelah penangkapan Powell, para petugas kemudian menyita mobil pria itu untuk mencari petunjuk di mana keberadaan Libby. Dan mengejutkannya, mereka menemukan tas ransel warna merah muda yang berisi 2 masker dan beberapa mainan pemuas nafsu yang diduga dicuri Powell dari rumah siswi-siswi di seluruh kota Hull. Akan tetapi sayangnya saat itu mereka masih belum bisa menemukan Libby. Kurang lebih 6 minggu setelah Libby dinyatakan meninggal, tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 2019, petugas berhasil menemukan tubuh manusia di Muara Huber di dekat kota Hull. Dan setelah diteliti, ternyata tubuh itu adalah Libby Squire. Home Office Pantologis Matthew Lyle mengatakan bahwa penyebab kematian Libby tidak diketahui karena lamanya tubuh wanita itu berada di dalam air. Namun dia juga tidak bisa mengesampingkan adanya afeksia yang mungkin menjadi penyebab utama meninggalnya Libby. Luka-luka memar juga ditemukan di beberapa bagian tubuh Libby seperti di bagian dada, perut, dan juga paha. Hasil toksikologi menunjukkan bahwa tidak ada obat yang ada di dalam tubuh Libby. Namun hasil pembacaan kadar alkohol dalam darahnya mencapai 198 ml per 100 ml darah, yang menunjukkan bahwa Libby sedang berada dalam kondisi 2,5 kali lipat dari batas legal untuk mengemudi dalam keadaan mabuk. Yang berarti, pada malam itu Libby benar-benar dalam keadaan mabuk. Setelah penemuan tubuh Libby, polisi secara resmi bisa melihat kasus ini sebagai kasus dugaan pelenyapan nyawa atau homicide. Dan dengan kemampuan tersebut, investigasi baru terhadap Powell pun akhirnya dibuka. Saat ini bukti-bukti lebih lanjut mulai terkumpul mengenai jam-jam terakhir Libby dan pergerakan Powell. Dan 1 kesaksian kembali muncul dari seseorang yang rumahnya berada sangat dekat dengan lapangan bermain yang terletak di Oak Road.
Saksi itu mengatakan kalau dia sempat dibangunkan oleh jeritan pada malam terakhir kali Libby terlihat hidup. Dan dia kembali mendengar jeritan lagi beberapa menit setelah jeritan pertama. Beberapa jam sebelum jeritan itu terdengar nyaring di lapangan bermain Oak Road. Kamera CCTV memperlihatkan Powell yang sedang mengisi bensin di lokal garage pada pukul 21 malam. Dan setelah itu, Powell tercatat memeriksa lapangan bermain di Oak Road yang saat itu dalam keadaan kosong dan sepi. Kesempatan ini nampaknya tidak disia-siakan oleh Powell. Pria itu pun kemudian mulai berkeliling menyusuri setiap tempat dan mencari ciwi-ciwi untuk dibungkus. Dan apesnya, saat itu Libby yang sedang mabuk berat harus bertemu dengan Powell yang lagi kengas. Dengan kesadaran sangat minim yang dimiliki Libby, Powell dengan mudahnya mampu memaksa Libby masuk ke mobilnya dan membawa Libby ke lapangan bermain di Oak Road. Dan mereka tiba di sana pada pukul 12.11 pagi. Ingatkan sama kesaksian pemilik rumah di dekat lapangan bermain Oak Road yang terbangun karena mendengar jeritan. Nah, kemungkinan jeritan ini berasal dari Libby yang saat itu sedang diepe-epe sama Powell. Dan setelah selesai melakukan cocok tanam kepada Libby, Powell tanpa ragu langsung mencekik Libby sampai wanita itu tak sadarkan diri. Dan parahnya, Powell saat itu sempat meninggalkan Libby di lapangan itu sendirian dan pulang ke rumahnya untuk mandi membersihkan diri. Dan setelah itu, dia kembali ke lapangan itu untuk mengambil Libby dan membuang Libby di sungai beku untuk melenyapkan wanita itu. Meskipun pagi itu dia sudah bercocok tanam, edanya Powell kembali melakukan aksi kocok-mengocoknya itu di jalanan pada pukul 2.51 pagi. Powell akhirnya secara resmi didakwa atas pelenyapan nyawa Libby pada tanggal 24 Oktober tahun 2019 dan persidangannya dimulai pada bulan Januari tahun 2021. Persidangan ini sendiri bisa dibilang berjalan lancar bagi mendiang Libby dan juga kerabatnya. Hal ini tidak terlepas dari bukti-bukti yang sangat-sangat memberatkan Powell, terutama berbagai rekaman CCTV yang menunjukkan interaksinya dengan Libby di malam hilangnya wanita itu. Tidak hanya itu, persidangan ini juga membahas berbagai tindakan tidak senonohnya di muka publik dan ketidakmampuannya untuk menahan nafsunya yang merupakan motif utama dalam melakukan tindakan kejahatan. Dalam pembelaannya, Powell mengaku sebagai orang Samaria yang baik hati, dan dia saat itu hanya berhenti untuk menawarkan bantuan kepada Libby yang tampak mabuk. Dia mengatakan bahwa dia mengantarkan Libby ke lapangan Oak Road, di mana mereka kemudian berpelukan, beradu bibir, dan melakukan aktivitas cocok tanam di lapangan itu. Dan ketika dia mencoba menciumnya lagi, Libby berpaling dan akibatnya Libby mencakar wajahnya. Powell mengklaim bahwa dia kemudian meninggalkan Libby di lapangan dan pergi mencari wanita yang menarik. Dia mengakui melakukan suatu tindakan cocok tanam di tempat umum malam itu, tetapi dia menyangkal bahwa dia bergairah secara seksual sebagai akibat dari pelenyapan Libby Square. Selama persidangan, kutipan dari catatan medis Square dibacakan di depan juri yang menunjukkan bahwa dia sebelumnya pernah mengalami pikiran untuk bundir yang mencakup pikiran untuk menenggelamkan diri di sungai. Meskipun begitu, bukti-bukti yang sudah terkumpul tetap memberatkan Powell dan akhirnya dia dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan pelenyapan terhadap Libby Square pada tanggal 11 Februari tahun 2021. Dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal kemungkinan bebas bersyarat setelah 20 tahun penjara. Tidak hanya itu, Powell juga dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena tindakan pemerkosaan yang dilakukannya kepada Libby Square. Firstly, we would like to thank everybody for their love and support over the last 2 years. We've both really appreciated it. Our special thanks go out to the police teams and the other agencies that were involved with Libby's case from the outset through to today. As a family, today's verdict changes nothing for us. There is no closure.
We don't get to have Libby back and our lives don't revert back to normal. However, we are pleased that all the hard work and dedication of the police and legal teams has been recognised. Libby will always be with us, and we are all so proud of our beautiful, caring, wonderful girl. And although she has been physically taken from us, the memories we have and the love we share will never be taken. Thank you. Thank you.